Usai mendapatkan kritikan dari Lionel Messi, wasit yang memimpin laga Belanda versus Argentina di perempat final, Mateo Laos langsung dipecat dari Piala Dunia 2022. Antonio Mateo Laos sendiri memang sempat jadi sorotan sepanjang memimpin duel Belanda versus Argentina di perempat final lalu. Ya, beginilah kalau wasit urusannya sama King Messi, sampai membuat Messi emosi bukan kepalang. Alasan wasit ini dipulangkan ke tempat asalnya, sebab dalam pertandingan tersebut, Mateo Laos dianggap banyak melakukan keputusan yang kontroversial dan merugikan Argentina. Selain itu, sepanjang 120 menit laga berjalan, wasit asal Spanyol itu juga telah mengeluarkan 17 kartu kuning dan 1 kartu merah. Wah, menang banyak nih, lumayan kalau dikali cepet berapa tuh. Gila nih wasit, cepet kali 17 kartu, 1.700.000 boy. Lumayan tuh, belum kartu merah, lumayan lah buat buka usaha di Spanyol. Ya, meski Argentina berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia usai menang adu penalti 4-3, namun Lionel Messi tampak tak bisa meredam amarahnya pada wasit satu ini. Ya, gak gimana gak marah, Messi pusing dengan wasit kayak gini, kayak di Liga Wakanda aja dah. Offset dibilang gak offset dibilang offset, pelanggaran dibilang gak pelanggaran dibilang pelanggaran, gimana coba deh, jadi curhat dah. Tak cuma itu, wasit yang kontroversial di laga Argentina versus Belanda langsung kena kritik Lionel Messi. Ulah sang wasit pun sampai ke telinga Presiden FIFA. Geram dengan ulah manusia ini, Presiden FIFA pun langsung memecatnya dan memulangkan ke tempat asalnya, yaitu negeri di atas awan. Tapi gak apa-apalah, dipecat juga kan dapat pesangon. Belum dari 17 kartu kuning, dikali cepet 1.700.000 belum kartu merah. Lumayan lah, tapi sayanglah kalau sekelas FIFA dapat wasit seperti ini. Tak cuma itu, kontroversial juga terjadi di mana keributan paling menyita perhatian, yaitu tentu saja terjadi ketika Leandro Paredes secara sengaja menendang bola dengan keras ke arah bench pemain Belanda. Ya, menurut saya salah sih si Leandro ini, ngapain nendang bola ke arah bench Belanda? Ya tentu sajalah, pemain Belanda pasti ngamuk. Untung saja si Leandro gak babak belur kayak gini. Dalam pertandingan ini, sang mega bintang Messi tampil luar biasa pada laga ini. Tak cuma mencetak satu gol dari titik putih, El Apulga juga mengirim assist brilian yang dituntaskan Molina menjadi gol pembuka. Ya, Messi tercatat melepas 6 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran. Selain itu, ia juga mengirim 3 operan kunci dan menciptakan 1 peluang emas. Tak hanya itu, Messi juga sukses mencetak gol pada babak adu penalti, di mana ia menjadi eksekutor pertama. Memang gila sih pemain satu ini, udah tua makin jadi aja. Ini merupakan semifinal kedua Messi setelah edisi 2014 silam. Ya, minimal sisakanlah satu mega bintang di Piala Dunia 2022. Jangan dua-duanya gugur, gak kayak rivalnya lah yang udah pulang kampung duluan. Ya, kalau dua-duanya pulang gak seru lah, mau lihat apa. Ya, kemenangan Messi dan Argentina pun disambut sukacita oleh penggemarnya. Bahkan dari berbagai penjuru dunia pun ikut merayakannya. Emang gila sih penggemar tim satu ini, fans setianya luar biasa. Menarik dinantikan, akankah Argentina bisa mengangkat trofi Piala Dunia 2022 saat ini?